sebelumnya kita ada baiknya untuk berdoa bersama dulu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Amin. Sampai di tempat dengan selamat, pulang juga selamat, dan kita memperoleh banyak manfaat, banyak ilmu di sana. Terima kasih sekali lagi untuk supportnya dan juga semangatnya. Kita berdoa bersama yuk, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sarah the Explorer. Sarah the Explorer. Dora. Dimana peta? Dimana peta? Dimana peta? Dimana peta? Sekali ya, nanti yeay gitu doang ya. Apa ya namanya? Road to Dieng. Pengikut hati Sarah Saputri. Siap. Pengikut hati Sarah Saputri, Road to Dieng. Yeay! Bismillah. Well, sekarang tepatnya udah jam 6 pagi, kita sekarang udah nyampe di Sumedang. Ini lagi mampir dulu makan tahu Sumedang. Soalnya kalau ke Sumedang tanpa tahu Sumedang, itu kayaknya seperti makan garam tanpa merica. Naon deh, gak nyambung. Jangan ketawa itu videografernya. Nah, yang bikin seru hari ini saya berangkat sama keluarga, ada mama, ada papa, ada cici, ada tante saya, ada om saya juga, ada mangkun juga. Dan anyway, ini saya lagi pakai salah satu brand dari Explore, which is Explore tuh teman-teman saya. Saya harus apresiasi banget soalnya karyanya juga bagus banget, dan kita memang mau melihat apa ya, mungkin kalau di sana tuh pengen jalan-jalan deh pokoknya, atau mungkin lihat, bukan mungkin lagi sih, emang view-nya emang harus banget kita dapetin. Pengen banget bisa foto-foto di Dieng juga, pengen banget seru-seruan bareng sama teman-teman ekspor, dan ini saat yang tepat loh. Ceritanya tuh kita memang mau ke Dieng, di sana tuh lagi ada acara gelar budaya, dan kebetulan saya mendapat kehormatan undangan untuk mengikuti acara gelar pusaka. Nah, nanti saya bakalan kelilingin Dieng gitu, rangkaian acaranya. Lalu saya membawa Garuda, itu adalah simbolis bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang benar-benar masih memegang teguh akan adat istiadat dan juga budaya. Terusin ya, ikutin terus. Terusin kemana? Salah ngomong mang, aduh ampura. Ini kerjaan videografer nih pagi-pagi suruh kayak ginian, dem. Ayo. Lebih cepat mah ke Warlock ya. Mending kita cari di sini kalau ada Karang Taruna, Karang Taruna Kawasan. Wawasan internasional. Suka ngeblank sih. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi sekarang sudah sampai di kawasan Dieng Plateau. Kalau ngomong harus Plateau gitu ya. Sebelah situ ada Candi Arjuna. Nah, ini kita di luarnya aja dulu. Kira-kira yang paling unyu, yang paling lucu di mana? Spot untuk foto untuk apa ini? Untuk foto ini nih, produk nih, Explore. Mantap.
Soalnya sih ini useful banget ternyata cuacanya ekstrim. Sudah diprediksi sih, tapi aku nggak nyangka ternyata si jaketnya ini nggak tembus angin, nggak tembus api, nggak tembus mantan. Kuat dingin. Kuat sakit hati. Ya. Kenapa harus orang sana? Kenapa bangga sini? Ternyata ada dasar alasan yang kuat. Ya, kita. Yang dipegang apa? Yang dipegang pusaka, Gote Mendoan. Ya kan gitu. Mendoan sehari ini kenal. Enak. So, Bumen, kei. Ajak lain ya, Tuku Temede Nyong. Intinya sih, mudah-mudahan saya bisa menjaga kepercayaan juga ya. Kepercayaan dari masyarakat di sini. Alhamdulillah sampai saat izin tadi kita menelpon wakil bupati, menelpon pak bupati, akhirnya keluar. Baru tadi jadi ya. Tadi. Jadi malah ini map mepet sekali. Semifinal. Sudah selesai di make up sama Mbak Astin. Mbak Astin itu perias atau make up artis ini mua paling terkenal, paling hits se Wonosobo, Jawa Tengah, Jawa Timur, pokoknya keren banget. Mbak Astin, sini dong Mbak Astin. Nah ini Mbak Astin. Mbak Astin, makasih banyak ya. Lihat ke kamera dong dikit. Lihat dulu ke kamera. Ya jadi kalau aku jadi Putri Pusaka mewakili apa ya, putri untuk membawa pusaka ataupun secara simbolis ya. Jadi yang make upin pasti Mbak Astin kalau aku ke si Ye. Sukses terus ya. Sukses terus ya. Mempercayain aku. Oh, cocuin. Mbak doain lancar ya aku ya. Kita ke sana, kita ke acara. Amin amin. Nuhun nuhun.
dan ini baru banget. Udah berapa lama ya openingnya? Nanti saya kasih tahu deh. Sini-sini Mas. Nah, ini ada Mas Haji ya. Sekarang ini yang di belakang yang view-nya keren banget ini di Watu Angkluk Serambi Dieng. Serambi Dieng. Yeah. Itu tuh kayak skywalk gitu yeah. Ya. Jadi kita bisa lihat ke bawah gitu. Bisa. Transparan gitu. Transparan. Oh my god. Jadi masih alam banget lah. Ini udah berapa lama nih? Ini baru diresmikan Jumat kemarin. Hari baru. Jumat kemarin. Dua hari. Kan? Wah, saya beruntung baru banget, banget dong ya. Ya kalau gitu. Untuk harga tiketnya berapa nih? Harga tiketnya sekarang 10.000, uh-huh. Tapi kedepannya 20.000. Akan dinaikkan ya. Penasaran view-nya bakal seperti apa? Yang jelas bakal bikin kamu melted. Yuk, sini yuk. Wow, bagus banget ya. Keren banget. Cakep. Ini tuh berapa meter tingginya? Tingginya 14 meter. Oh iya ya, lumayan panjang ya dan bentuknya tuh lurus gitu loh. Ini kalau saya koprol bisa Pak? Bisa. Bisa ya Pak? Cobain lah koprol di sini. Aman, 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 aman. Aman kan deh? Oh, ini seperti di Cina. Iya, iya, betul, betul, betul. Ini pertama kali kayak gini ya, nggak ada lagi ya di tempat Wonosobo ataupun Dieng. Cuma di daerah sini. Kebetulan tiga destinasi. Ada jembatan kaca. Terus yang atas, yang di Singapura ada menara juga. Kaca untuk Golden Sunrise. Tapi ini enak banget, kita bisa lihat ke sana. Tuh, si Doro malu-malu itu. Oh, iya, si Doronya lagi malu-malu. Wow. Banget ya. Di situ Gunung Prau ternyata. Ini pertama kali loh, baru buka langsung. Dua hari opening. Aduh Pak, ini gimana ya Pak ya? Ini jadi gimana ya? Bu, gimana Bu? Mbak, gimana nih Mbak? Nempel sini, Ta. Udah lebih aman ya? Ada kapasitas ya? Kalau lagi di gunung ini, berat badan saya naik nih. Masuk angin. Ini kalau kurang tinggi. Itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ya. Insya Allah. Gimana ya? Ini buat area top sunrise. Nanti di bawahnya rencananya begini kira. Di bawahnya. Ah, nggak usah gitu-gitulah. Niat banget kan biar getar. Biar ada pemandangan gitu. Kolam-kolam ikan. Ikan. Taman gitu. Oh. Jadi ya. Mantap, mantap. Jadi set gamers. Kayaknya game. Jangan lihat ke bawah kali ya. Nggak apa-apa sih. Bu, di situ enak nggak Bu? Coba tanya ibunya tuh. Enak sekali. Ayo Bu. Ibu nggak pengen semaput Bu? Enggak. Emang ibu bisa lompat lari-lari di situ. Oh, jangan macam-macam ya ibu ya. Berani kalau ada giveaway-nya. Mau berapa? Dong. Hati-hati Bu. Wah, saya nggak boleh kalah sama ibu. Oh iya dong. Lihat ibu aja relax gini. Ibu loh. Ibu ya. Wah, senang sekali. Iya, yang betah ya Bu ya. Tetap coba. Ini sih bisa sampai 50 orang. Satu baris ini? Satu iya. Untuk yang di atas ini paling 5 orang. 5 orang. Tapi ini konstruksinya aman kok. Bukan konstruksinya, kacanya. Kacanya juga aman. Thank you.
Nama saya Najudin. Saya adalah harus dikatakan mewakili teman-teman budayawan dari dataran tinggi Dieng. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sarah yang sudah dilibatkan sebagai putu pusaka Dieng. Maka dari itu saya pesan khususnya mewakili teman-teman dari kawasan Dieng atau budayawan Dieng, teruslah kita jangan bosan dan kita harus tetap semangat bahwa budaya itu mulai dari nenek moyang yang kita bawa, yang kita genggam, bahwa budaya akan bisa mempersatukan mulai dari ujung timur sampai ke ujung barat, itulah budaya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Mbak Sarah yang sudah dinobatkan sebagai Putri Pusaka Dieng. Saya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Pebi Krismawan. Saya selaku founder dari Explore Project adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang outdoor equipment. Alhamdulillah cukup menyenangkan dan ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya pribadi karena saya bisa menyaksikan begitu indahnya pemandangan Dieng dan begitu kentalnya budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dieng. Sekarang sudah memasuki hari kedua, jadi banyak banget pengalaman yang saya dapatkan di Dieng ini, di dataran tinggi yang benar-benar indah banget. Anugerah alam Indonesianya juga benar-benar terasa dan saya banyak belajar baik dari sisi budaya, lalu kemudian saya mendapatkan juga insight bahwa kekayaan alam di sini tuh luar biasa, potensial, dan banyak juga masyarakat yang bekerja sebagai petani. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk pemanfaatan potensi dari daerahnya sendiri itu memang sudah sangat-sangat difungsikan sekali ya. Lalu berikutnya saya juga sempat menikmati keindahan alamnya, walaupun rencananya tuh ya kemarin saya mau berangkat ke Sikapuk itu pagi-pagi, tapi ternyata cuaca nggak mendukung. Tapi untung banget kemarin sempat mampir ke sana, terus juga saya sempat ke Watu apa Angkruk ya, Serambi Dieng. Jadi di situ ada tempat baru yang baru saja launching, baru 2 harian launching. Terus saya juga menikmati gitu ya, bagaimana mereka membuat tempat itu menjadi semakin indah dan semakin bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi saya sebagai wargi Bandung, saya sebagai orang yang memang mencari liburan ke sini, saya dapat banyak surprise dan juga di luar ekspektasi saya, terlebih pada saat saya diminta untuk ikut serta dalam acara gelar budaya atau babat budaya di Dieng. Jadi itu tuh dilaksanakan selalu setahun sekali. Itu aku apresiasi banget ya, karena memang itu jarang juga untuk diperlihatkan gitu ya. Jadi buat turis-turis yang saya lihat kemarin gitu, wah excited banget. Jangankan saya gitu, mereka juga yang lihatnya mungkin dari berbagai penjuru ya, atau dari berbagai daerah. Kayaknya yang kemarin itu adalah sebuah tontonan, sebuah gambaran daripada nilai-nilai budaya yang mereka masih jaga sampai saat ini gitu. Yang saya lihat bahwa sebenarnya tujuannya itu adalah budaya dilestarikan, dijaga, dan dilakukan itu semata-mata untuk menghormati leluhur kita yang sudah menurunkan bagaimana caranya kita berterima kasih kepada alam. Karena kemarin saya sempat lihat juga untuk pengambilan air seperti itu. Itu kalau saya insight-nya adalah bahwa kita sebagai manusia harus menjaga apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, tidak hanya ini kayak apa ya, lahan-lahan seperti ini gitu, tapi juga air tuh benar-benar sumber yang sangat-sangat bermanfaat gitu.